Alhamdulillah, cumi saus tiramnya sudah masak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya, share, like, dan komennya. Subscribe, tombol merah itu ya teman-teman. Terima kasih. Gimana? Oh, udah habis nasinya. Nggak alot ya? Memang betul-betul enak dan tidak alot. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Salima Catering. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saat hari ini Salima Catering akan memasak cumi saus tiram. Bahannya cuminya sebanyak 500 gram, satu buah bawang bombay diiris kasar, 4 siung bawang putih dicincang halus. Nah, ini nanti kita cincang halus. Nah, 2 senti jahe digeprek saja. 5 buah cabai rawit. Ini saya lebih, bukan 5 buah. Kira-kira berapa nih ya? Ditimbang tadi 5 10. Oh, 15 biji. 15 buah cabai rawit. 1 batang daun bawang, nanti kita iris-iris halus. 3 sendok makan kecap manis. Mana? Oh, ini kecap manis 3 sendok makan. Saus tiram 2 sendok makan. Saus sambal 2 sendok makan saus sambal. Saus tomat 1 sendok makan. Saus kecap Inggris 1 sendok teh. 1 sendok makan mentega untuk menumis. Nah, sekarang kita lanjut memasak. Kita iris-iris dulu, terus kita agak bikin cantik dulu ininya, cuminya. Nah, kita potong, iris-iris dulu. Kita iris-iris ya. Kita geprek. Kita cincang halus-halus. Seperti kita bikin hamburger. Bukan hamburger, burger. Kok ham sih? Salah ngomong. Nih kita geprek. Kita cincang halus. Nah, potongnya kita bagi 3 aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Nah, ini kita potong. Potongnya tidak dipotong langsung ya teman, cuman potong tidak jadi. Kita potong biar masuk bumbunya, tapi cantik nanti tengok teman-teman ya. Masaknya pun cantik. Nah, seperti ini. Tapi tidak terpotong, jangan ditekan motongnya. Nah, seperti inilah masaknya nanti.
Tapi ini kurang cantik juga, ini kurang potong ini. Potong. Ini yang udah masak. Kayak gini. Kurang cantik sih. Cantikin lagi nanti. Nah, begitu seterusnya kita potong ininya, cuminya. Nanti kita bumbuin dulu cuminya. Biar enggak amis sama asam. Nah, gini, tapi enggak dipotong, teman nih. Tuh. Itu kan cantik jadinya. Asal. Nah, untuk cantik aja. Cantik dan enak gitu. Cantik dan enak. Cantik banget gitu loh. Sudah cantik, enak lagi. Oke. Sebegitu seterusnya, teman-teman. Sekarang kita tumis ya. Sekarang kita tumis bumbunya, mentega dulu. Kita masukkan yang 1 sendok makan tadi. Kita masukkan bawang putih dulu. Nah, bawang putih dulu kita tumis yang sudah dicincang tadi. Nah, kita masukkan cumi yang sudah kita bumbuin tadi. Cumi, jangan terlalu lama ya. Masukkan bawang bombay, masukkan sedikit air selang airnya. Sedikit air. Sambalnya. Masukkan minyak wijen ya biar enak. Mana ini tadi di konten minyak wijen kan tak dibilang ya, kecap Inggris ya juga minyak wijen. Tadi minyak wijen enggak disebut wijen, nanti aja. Udah cantik ya, cantik banget ini ya. Nah, tuh manis ya, tapi ada yang tidak manis nih. Kayak gini dia. Ada yang sebelum sempurna ini. Kurang air. Pas ini. Mungkin dulu ya. Ya, kita coba ya. Mantap. Nasinya pas, semua enggak pas. Pas semuanya, perlu tambah garam, teman-teman. Ini cukup deh. Udah letup-letup dia, baru dimatiin. Cabai rawit ini mirip-mirip, motongnya mirip. Iya. Eh, cabai merahnya enggak, bukan. Nih. Like this. Iya. Miring aja. Bukan cabai besar, ini cabai ini. Ada cabai ini enggak, cabai besar merah? Enggak ada. Habis ya. Nanti pakai yang kemarin. Ini pakai. Pakai. Ya udah itu aja. Pakai itu aja. Ayo.
Alhamdulillah, cumi saus tiramnya sudah masak. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya, share, like, dan komennya. Subscribe, tombol merah itu ya teman-teman. Terima kasih.